Dan minggu lepas, seorang yang bernama Datuk Leo Michael Toya, dengan izin Allah, hidayah daripada Allah, dia telah mengisytiharkan sebagai seorang Islam. Tuan-tuan dengar tak berita ini? Ataupun tuan-tuan masih lena di dalam khutbah saya? Tuan-tuan, ini hidayah Allah. Sebab itu kita ni yang duduk dalam Islam, kita tak ada berbangga dengan Islam yang kita ada. Ada seorang yang pernah dilahirkan dalam keadaan Islam, nama Azlina Johari, sanggup menukar agama menjadi Lina Johari. Dia tak berbangga dengan Islam. Sedangkan orang Kristian baru ini, kemarin, Yusuf Estes, seorang padri Kristian, menerima hidayah Allah, padri menukar kepada agamanya kepada Islam. Dan baru-baru ini, seorang profesor daripada Thailand, Profesor Tagata, bagaimana pakar dermatologi, dia mengkaji bagaimana kulit manusia yang terbakar boleh diganti dengan kulit yang lain, maka kulit itu akan elok. Akhirnya dia buat pembentangan di Riyadh, bila bentang di kalangan ulama-ulama Islam, akhirnya dia bentang, seorang ulama tunjuk satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 56. Ayat itu menceritakan bagaimana orang yang kafir kepada Allah, mereka dibakar dalam api neraka, lalu kulit mereka diganti supaya mereka merasai azab. Bila dia tengok, dia ingat bahawa penemuan dia adalah penemuan yang cukup terunggul, tetapi penemuannya telah ditemui oleh Al-Quran dalam 1427 tahun yang lalu. Kemudian dalam ucapan pembentangannya, habis ucapan, dia kata, "I would like to announce something." Saya nak umum sesuatu, semua audiens dia nanti. Habis ucapan dia, lalu dia berkata, "Penemuan saya ini terhebat, tetapi yang terhebat ialah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad." Lalu dia kata, "Tak ada cara yang lain, tuan-tuan. Saya, sekarang saya istiharkan bahawa saya sebagai seorang Islam." Lalu dia mengucap, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Profesor Tagata, seorang pakar dermatologi. Dan baru ini saya berjumpa lagi dengan seorang sahabat saya, Profesor Dr. Taufik Yap. Profesor Dr. Taufik Yap ini, saya tanya dia, "Macam mana saudara menerima hidayah Allah masuk Islam?" Dia kata, "Saya adalah seorang Cina, keturunan Sabahan. Saya duduk di Sabah, saya tak minat ambil subjek sini. Saya ambil SRP, saya ambil bidang agama, pendidikan Islam. Saya dapat A1. Saya SPM, saya tak minat ambil seni. Saya dapat A1 dalam pendidikan Islam. Saya hanya belajar pendidikan Islam semata-mata dan dapat A1. Tetapi dengan hidayah Allah, satu hari seorang ustaz ajak saya untuk berbuka puasa. Saya pergi. Bila sampai pukul 4, ustaz tadi angkat saya air, angkat makanan. Saya nak minum, saya kata, "Ustaz, kenapa ustaz tak makan dan minum?" Dia kata, "Saya berpuasa." Lalu kata yang tadi, "Kalau ustaz tak makan dan tak minum, saya pun tak mau makan. Saya nak tunggu sampai ustaz berpuasa, apa berbuka puasa." Akhirnya, bila sampai saja waktu berbuka puasa, azan dilaungkan. Ustaz tadi mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma laka sunnah wa bika amanna ala rizqika aftarna. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dia jamah tamat. Dia minum air, kemudian dia sembahyang. Habis sembahyang, barulah dia makan bersama-sama dengan yang tersebut. Bila dia tengok, "Ya Allah, inilah keadilan Islam." Dia sebut, "Inilah Islam yang cukup hebat." Akhirnya malam itulah, Taufiyah ini, "Ustaz, saya tengok Islam ni cukup hebat, Ustaz. Ustaz, saya nak masuk Islam, Ustaz." Maka 17 Ramadhan itulah, yang ini mengisytiharkan dirinya sebagai seorang Islam. Bila dia masuk Islam, maka kata ustaz ini, "Ambalik nanti, jangan lupa dakwah mak dan ayah hang supaya jadi Muslim. Wa anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kepada keluarga kamu yang hampir." Dia balik ke rumah, lalu dia isytiharkan kepada mak dan ayahnya berserta adik-adiknya bahawa dia sebagai seorang Islam. Lalu dia diikat, disebar dan dibuang di dalam longkang. Tuan-tuan tengok pengorbanan seorang Cina Muslim. Akhirnya bila dibuang di dalam longkang, suatu hari dia dapat dibebaskan.
Dia keluar daripada rumah, dia pergi jumpa ustaz tadi. Ustaz, macam mana ustaz? Saya disiksa ustaz. Adakah saya akan tinggalkan keluarga saya? Lalu dia berkata, jangan tinggalkan keluarga kamu. Kamu duduk, kamu masak hati, kamu makan sekali. Dia duduk di dalam keluarga itu. Dia masak makan, bila nak makan sekali, mereka tinggalkan dia. Dia makan keseorangan tanpa ada manusia untuk berbicara selama 2 tahun. Akhirnya, 2 tahun selepas itu, berlaku satu peristiwa dalam Ramadan. Bapaknya umur 86 tahun. Bapaknya sampai masa mengalami azab untuk bertemu dengan Allah, Nabi Nazar. Dalam Nazar, orang Cina bila dekat mati, mereka akan tinggalkan. Bila tinggal, dia sebagai seorang Islam, dia tunggu ayahnya dibuat IC. Bila ayah dia dalam keadaan yang tak sedar diri, bergerak tangan, dia ajar, ayah, la ilaha illallah. Bila ayah dia bergerak, dia ajar, la ilaha illallah. Di sampai penghujung hayat ayah dia, tiba-tiba ayah dia bergerak, dia ajar, la ilaha illallah. Ayah dia hanguk, dengan hanguk itu rohnya keluar. Tak ada bukti kata ayah dia mati sebagai seorang Islam. Lalu ayah dia dikebumikan sebagai cara nenek moyang orang-orang Cina. Dia juga tak pasal pakai baju hitam. Orang Melayu kutuk dia, kata dia masuk Cina. Yang Cina kutuk dia sebab masuk Melayu. Akhirnya dia kata, aku tak tahu nak buat apa. Aku dikutuk 2 belah pihak. Sampai dikubur, ayahku dikebumikan. Malam tu kami balik dalam keadaan yang letih, semua tidur. Tiba-tiba malam itu, mak aku tidur. Mak aku bermimpi, kata ayah tadi. Mak aku bermimpi ayah aku duduk di suatu taman yang cukup cantik, yang tak pernah ada dalam dunia ni. Bila tersedar, mak dia bangun terus mendapatkan yak ni. Sebab yang jaga masa ayah dia mati tak ada orang lain, iaitu yak dia. Lalu dia tanya, wahai yak, apa yang kamu buat kepada ayah kamu? Dia kata, aku tak buat apa. Dia kata, ada sesuatu. Sebab semalam aku mimpi ayah kamu duduk di satu taman, mungkin syurga. Lalu dia kata, sebenarnya masa ayah nak mati, saya ajak ayah, la ilaha illallah. Ayah hanguk, saya yakin ayah mati dengan Islam. Bila kata macam tu, mak dia kata, ya, aku pun nak ikut ayah. Aku pun nak sebut, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Akhirnya maknya mengisytiharkan sebagai seorang Islam dalam Ramadan yang kedua selepas dia menganut Islam. Akhirnya seluruh adik-beradiknya juga ikut sama dengan maknya menganut Islam. Tuan-tuan, dia kata, ustaz, saya dapat hidayah daripada Allah. Saya bersyukur ustaz. Kalau tidak ustaz, saya mati sebagai seorang Cina ustaz. Kita yang duduk dalam jamaah ini, dalam masjid ini, tuan-tuan tak bersyukurkah dengan nikmat Islam yang tuan-tuan dapat? Dan ada di kalangan kita, yang semahyang pun tidak, yang main semahyang hanya hari Jumaat, Quran pun tak baca, Ramadan dah habis dah, dia seronok. Sedangkan Nabi menangis ketika di akhir Ramadan. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Di akhir Ramadan menangis dia di satu sudut. Kemudian Zainal Ali mendapatkan, wahai Umar, kenapa kau menangis? Lalu kata Umar, aku banyak dosa ya Ali. Zainal Umar yang disebut Asyara Mubashirin fil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Zainal Umar, dia menangis. Cuba tuan-tuan tengok, kita ni Zainal Umar kan?